Teman-teman, bersama Martha di Polandia. Selamat datang di channel Martha. Kalian tahu nggak, aku ini lari-lari ke halte bus, tahu-taunya udah tutup. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Hari ini aku pakai make up teman-teman, tapi cuman foundation sama lipstick sama blush on deng. Ini benar-benar make up simple ya teman-teman. Nanti luntur nih, lihat deh kalau panas ya. Kalau panasnya benar-benar panas, pasti luntur. Muka aku ini kayak gampang luntur ya teman-teman. Ngapain pula tadi aku make up-an ya? Habisin waktu. Ketinggalan bus kan jadinya. Kesel aku. Tinggalan bus aku, teman. Kayaknya aku balik ke rumah dulu bentar, ambil bus yang 30 menit lagi. Udah lari-lari loh. Udah cetar membahana badai katulistiwa ini. Gimana penampilan aku hari ini teman-teman? Kalau vlognya acak adut deh. Apalagi dengan aku yang ngos-ngosan gini. Benar-benar nyebelin banget ini. Makanya nih, gini nih aku tuh kalau pakai makeup lama ya, walaupun sekalipun sesimpel ini teman-teman. Bagaimana kalau makeupnya niat? Panas banget lagi, pasti luntur nih nanti, luntur banget. Ya udah teman-teman, aku ke rumah dulu bentar, mau ngambil, kayaknya ngambil sesuatu yang lupa ya. Ya Tuhanku, panasnya minta ampun. Tolong datangkan angin. Gak ada angin teman-teman, gawat nih. Oke teman-teman, nikmati vlog aku kali ini. Panasnya minta ampun teman-teman. Andai saja aku bisa mentransfer panas ini ke kalian ya. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti naik bus. Gila ya teman-teman, kalau gak ada kalau nggak ada kendaraan, nggak bisa naik kendaraan kayak aku gini. Kalau mobil aku nggak mungkin. Aku mobil trauma teman-teman bawa mobil. Terus kalau motor tuh kalau ke kota takutnya di stop polisi ya. Aku masih bingung ya, harus punya SIM atau enggak. Tapi katanya kalau motornya di bawah 50 cc itu gak usah punya SIM, gak apa-apa, cuma harus punya SIM mobil. Tapi gak ngerti deh aku, kalau di atas 50 cc harus punya SIM mobil atau gimana gitu. Sekarang aku lagi jalan nih ke halte bus. Paling aku bisanya ke kota yang sebelah sana yang lebih dekat itu. Kalau yang ini yang mau aku tuju 25 menit naik bus. Kalau naik motor mungkin 45 menit ya. Bus bersama kakek dan nenek. Dengan cuaca yang cerah ini sangat panas menderang teman-teman, panas tak berangin. Busnya belum datang. Aku udah sampai di kota, selesai naik bus. Apa sih ngomongnya, gimana teman-teman? Maaf ya teman-teman. Aku ini pakai apa? Baju begini, cuaca lagi panas-panasnya, emang nggak tahu ini cocok atau enggak ya teman-teman. Opung ngeliatin Martha nih. Kenapa Opung cantik Martha ya? Kayak kostum gak ya, pakai kemeja gini. Gitulah teman-teman, maklum ya, nggak jelas teman-teman ngomongnya aku. Panas banget ini Tuhan, panas banget teman-teman. Sekarang aku mau beli ini dulu, voucher online shopping gitu. Jadinya aku nggak mau pakai kartu ya bayarnya, pakai voucher. Mau beli ini loh teman-teman, mixer kopi di online. Di sini tuh ya teman-teman, kita kalau beli barang di toko sama di online lebih murah di online ya. Walaupun murahnya itu ya murah ini teman-teman, beda tipis-tipis doang. Cuma lumayan kan, nggak usah bayar ongkir. Sama aja sih, aku juga kesini pakai ongkos bus.
Cuma ada kurang-kurang dikit, misalkan harganya, misalkan ya, misalkan harganya 25.000, di toko, di online bisa 23.000 kayak gitu, belum termasuk ongkir. Ya gitu teman-teman. Kadang ya kadang lebih ada, kita bisa cari option yang lain juga teman-teman. Itu deh teman-teman, aku nggak tahu ya teman-teman. Ya udah, yuk ikut aku dulu jalan-jalan hari ini teman-teman. Mohon dimaklumin ya kalau videonya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas aku ini ngomongnya ya teman-teman. Aku benar-benar bingung ya teman-teman. Dilanda kebingungan ini kalau ngevlog begini harus ngomong kayak gimana. Aku juga lagi belajar juga ya ngevlog. Public speaking aku nggak bagus teman-teman. Ya aku apa adanya aja kayak gini ya teman-teman. Aku akan lancar ngomong kalau dikasih pertanyaan. Karena aku nggak tahu, nggak ada yang nanya, aku bingung mau ngomong apa teman-teman. Astaga, maklum ya temanmu yang satu ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah memaklumin Martha di Polandia. Lihat teman-teman cuacanya, aku duduk dulu di sini ya, pemandangannya banyak orang-orang duduk seperti biasa, langganan alun-alun biasa. Aku lagi ngaso ya teman-teman, minum es. Dan kalian tahu aku beli voucher ini loh, kayak voucher supermarket gitu, cuman buat bayar online shop ya. Terus error, aduh gimana dong. Mudah-mudahan aja bisa ya, aku baru tadi aku sepanjang jalan cuman sibuk ngobrol sama customer service online shop Polandia. Kesel maning aku. Ya teman-teman, aku jadi nggak enjoy ini perjalanan ini. Semoga balik ya duitnya, amin. Sekarang aku udah ada di supermarket. Aku udah terlambat bus ya, jadi aku nunggu 1 jam lagi. 50 menit sih. Ini cantik-cantik ini pohonnya, lihat deh. Yuk teman-teman. Kaktus. Ini lucunya ini ya. Aku udah berkali-kali dulu beli bang begini-gini ya teman-teman. Mati semua teman-teman. Mati semuanya. Tuh ada ini peralatan anak sekolah, sebentar lagi sekolah masuk ya, masuk sekolah sebentar lagi teman-teman. Tuh. Ini tasnya sekitar 300.000. Ponakan aku pasti suka nih, tapi aku ntar belinya nggak di sini buat ponakan aku. Ini buat ponakan aku, ini dia baru masuk TK. Yang satu lagi kelas 4. Ih lucu ya. Ini buat ponakan aku. Ini berapa ya? Astaga, maaf ya teman-teman. Kita beli yang lain lagi. Hey, Indonesia, apakah engkau di sini? Di mana kampungku, teman-teman? Ini dia kampungku. Hihi, si cantik Indonesia Archipelago Country. Iya enggak? Gemoy. Ih, di sini tuh gemas-gemas ya peralatan anak sekolah. Di Indo juga sama sih ya, teman-teman. Astaga, lucu banget. Ih, apa ini? What is this? Ini apa ya? Tempat dokumen ya? Ih, lucu banget. Berapa duit nih? Lucu. Teman-teman, aku lihat-lihat dulu ya. Ayo balik pulang ke rumah teman-teman. Aku udah selesai beli sesuatu yang aku butuhkan. Ini perjalanan pulang ke rumah menyusuri. Ini sawah yang sedang ditanam kentang pada saat ini karena panen sudah selesai. Halo teman-teman, aku sudah di rumah. Aku lagi makan. Selamat makan teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang baru muncul. Dukung selalu channel Martha di Polandia, teman-teman setia Martha di Polandia. Terima kasih banyak. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Makan ya teman-teman, lihat aku makan apa nih. Nah, ada telur mata sapi 2, ayam panggang. Ini pakai bumbu yang aku bilang itu loh teman-teman, mau aku
giveaway-in bumbu ayamnya. Jadi tinggal ditambahin olive oil atau minyak apa aja, terserah. Kalau kalian gak anti minyak ya, kayak Leo Barbar, ini aku pakai olive oil. Terus tinggal taburin bumbu, dimarinasi deh semalaman ayamnya. Terus tinggal dipanggang, bisa dipanggang di panggangan bara api, bisa di oven. Kalau digoreng kayaknya bisa juga deh teman-teman. Tapi sebelum digoreng baiknya ditepuk-tepuk dulu, ditepung ya, tepung kering. Nah terus ini adalah salad Polandia terbaik, the best. Aku suka sekali ini teman-teman. Ini sambal buatan aku. Ini aku bikin sambal pakai ebi teman-teman. Enak ternyata pakai ebi ya. Aku baru kali ini bikin sambal pakai ebi teman-teman. Karena terasiku sudah habis, nanti aja aku beli terasi lagi kalau pulang ya. Nah, enak banget teman-teman, makan begini aja luar biasa. Nggak pakai ayam pun luar biasa mantap ya. Mantap teman-teman. Salad ini enak banget teman-teman, benar-benar. Ini adalah sayuran segar yang diiris-iris lalu difermentasikan, dimasukkan ke dalam toples kaca. Mantap teman-teman, luar biasa. Jangan lupa makan teman-teman. Aku disuruh petik ini paprikaku yang tumbuh terbalik teman-teman, karena Pak Suku mau membuat makanan buat Marta, buat kita sih, makanan yang sangat simple. Hey, engkau, minggir kau. Ini paprikanya teman-teman, kita mau kasih ke, astaga, lihat cabai aku teman-teman, cabai yang tidak terlalu pedas ini udah ready dipetik kayaknya ya teman-teman, besok deh ya. Keras sekali teman-teman, keras sekali. Besok sepertinya aku akan memetik ini semua teman-teman. Oke, lihat teman-teman, mentimunku sepertinya sudah bergejolak, sudah ingin musnah ya teman-teman. Karena mentimun ini sekali aja dia ya teman-teman, sekali atau dua kali gitu berbuah, udah gitu nanti dia akan ini apa, layu semuanya teman-teman. Apa karena kepanasan, apa karena harus ditutup terus ya, aku nggak tahu. Apa karena ia kepanasan, terlalu banyak sinar matahari kemarin-kemarin teman-teman. Ini aku nggak akan petik ya, ini aku petik, ini enggak, yang itu enggak, soalnya udah kayak lembek gitu loh teman-teman. Tapi nggak tahu, udah lihat ntar aja ya. Bye bye tanamanku. Ini dia lagi masak. You cut small kan? Yes. Masak ya. Lebar-bar ini lebih jago dia masakan ini ya, kue-kuean ya. Kalau masakan begini-gini dia, wow, perang dunia ketiga ini dapur. Ya ini lebih enak kalau bikin kue-kuean teman-teman. Udah, we wait what the result later, okay? Baby, don't show knife in YouTube. Why? I don't know. Yeah, every like cooking. I mean not channel. Like this. Like and this so sucks, yeah, to make like circles like that. What you gonna cut smaller? No, like that. Itu pun kentang aku yang kupas tuh, bawang aku siapin. Terus kita pakai ini tadi paprika yang kita petik ya teman-teman, sama itu jagung. Eh kok jagung ya, why I always say wrong, apa jamur. Makin panik dia, panik gak woy. Udah. Hah? Ih udah, they're already on. You're not on? No yet. What's your way? Because I think you cut that first, paprika. Goreng dulu kentangnya. Ini kayak bikin perkedel ya. Hai. If I don't cut high, it's gonna be one. Masakan yang dimasak teman-teman. Lumayan ya. Tapi nggak senendang masakanku. Bilang juga apa ya, Ale Barbar tuh enakan masak kue. Dia kalau masak kue gitu-gitu enak. Kalau savory gini, masakan gurih, serahkan semua kepada Marta.
bukannya sombong ya teman-teman. Ya harus sombong. Kita tuh kalau punya kemampuan itu nggak sombong lah ya. Cut, diulang teman-teman, lupakan saja itu. Lama banget ini masaknya. Ada kali ya 2 jam. Gak tahu ya, aku gak terlalu ini sama jamur kalau begini. Kalau belum terlalu apa, coklat-coklat kayak agak gosong gitu loh. Masih kenyal-kenyal jamurnya. Kasih martanya bersyukur udah dimasakin sama suami. Namanya kita sering masak wey, pasti kita ada aja ininya, penilaian. Kalian entah lo sering-sering masak di rumahnya terus dimasakin sama siapapun itu, pasti ada aja penilaian. Apalagi kalau kayak aku ya, picky sama makanan. Karena sonyok. Ya masih bisa dimakan lah teman-teman. Ya pokoknya enggak sama sekali ya. Yang penting punya suami bisa masak. Kalau kalian gimana? Ini baru sombong teman-teman. Oke lah teman-teman. Begitulah masakan yang dimasak oleh suami Polandia, namanya Le Barbar, suaminya Marta seorang, ya. Makin kejelas Marta teman-teman. Kalian bisa ngelihat aku punya kembaran teman-teman itu di belakang aku. Tuh maaf, ini sari surga berwarna merah yang tidak patut untuk diperlihatkan teman-teman. Dan Le Barbar lagi main itu, kalian lihat. Oke teman-teman, cukup sekian dan terima kasih di video yang pendek durasinya kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa makan. Tofuzenya, artinya bye-bye.